semua ayat Al-Quran ini adalah syifa, penawar. Jadi boleh baca ayat Al-Quran apa pun, termasuk ayat kursi. Tetapi sebelum baca ayat-ayat yang lain, ayat-ayat lazim yang lain, tolong jangan tinggalkan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang mungkin ini sangat menarik sekali dan menambah wawasan kita tentang hal ini ya guys ya. Karena banyak kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita seperti itu. Seperti halnya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan tapi ya terjadi kepada diri kita. Oke, di sini kita akan mereaksi sebuah video daripada channel Kuliah Ilmu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kuliah Ilmu yang sudah mengizinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu, bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bantu subscribe-nya guys, bantu like-nya, bantu share-nya di channel Kuliah Ilmu guys ya. Subscribe dan tonton video-videonya. Oke, di sini banyak ustadz-ustadz yang masya Allah sangat hebat sekali penyampaiannya dan juga istilahnya pembahasannya itu sangat menarik dan menambah wawasan bagi kita. Oke, tanpa berlama-lama, ini ada Ustadz Amirul Mukminin, ya masya Allah namanya ya, rawatan dan ruqyah, cara buat air penawar sendiri. Oke, jom kita tengok videonya, let's go. Minimum air yang atau bahan yang ingin kita doakan perlu didekatkan dengan bibir kita, ya, dekat dengan mulut atau bibir kita. Maksudnya air itu perlu kita dedahkan dengan bacaan yang ingin kita lafazkan. Sekarang kita akan belajar membuat air penawar atau air ruqyah dengan terapi Al-Fatihah. Kita banyak ni, kata nak jemput lagi kan? Jadi saya kongsi Al-Fatihah dulu boleh? Al-Fatihah ni paling besar, paling penting di dalam ruqyah. Dan kalau tak ada Al-Fatihah, di dalam solat pun termasuk salah satu rukun kan? Bagaimana mungkin ibadah kita diterima kalau kita tidak benar baca Al-Fatihah. Jadi hari ini kita gunakan air yang ada atau ubat bagus. Buka ubat masing-masing untuk kita ruqyah, untuk kita doakan dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Sekarang fokus masing-masing dengan membaca surah Al-Fatihah berjemaah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan setiap bahan yang kami ruqyah, yang kami doakan
pada hari ini sebagai penyembuh, penawar kepada semua penyakit zahir batin yang kami ketahui ataupun tidak, termasuklah penyakit yang dibawa oleh bangsa jin, sama ada jin sihir, jin saka, jin liar dan jin-jin yang lain. Tiupkan. Sampai air kita bergerak terkena tiupan daripada nafas kita. Baca lagi Al-Fatihah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan setiap molekul zarah di dalam air yang kami rukyah ini seperti racun-racun yang sangat berbisa, yang boleh menghancurkan dan memusnahkan semua virus, kuman, bakteria jahat yang ada dalam tubuh badan kami, termasuklah racun-racun dan penyakit yang dibawa oleh bomoh-bomoh, tukang-tukang sihir dan semua virus-virus yang memudaratkan kesehatan kami. Masya Allah. Satu kali lagi boleh, yang boleh. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikan ya Rob setiap molekul zarah di dalam air dan semua bahan yang kami rukyah ini sebagai penawar yang mustajab kepada diri kami, ahli keluarga kami dan semua yang minum, mendapat taufik dan hidayah, termasuklah sekiranya ada bangsa jin yang bersembunyi dalam tubuh badan kami, agar mereka bertaubat dan keluar dengan mudah melalui
angin sendawa atau muntah-muntah kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah hil aliyil azim. Alhamdulillah, tutup air kita. Boleh. Semua ayat Al-Quran ini adalah syifa, penawar. Jadi boleh baca ayat Al-Quran apa pun, termasuk ayat kursi. Tetapi sebelum baca ayat-ayat yang lain, ayat-ayat lazim yang lain, tolong jangan tinggalkan surah Al-Fatihah. Ya, boleh tambahkan tak Ustaz? Boleh. Sebab tu kita mudah-mudahan, saya berdoa juga mudah-mudahan Allah izinkan kita berprogram lagi dengan program yang mungkin lebih panjang, biznillah, agar lebih ramai yang dapat manfaat. Kerana kita perlukan kepada proses pembelajaran secara khusus dan praktikal, itu yang lebih mustahak. Oh, cara minum air sebelum ajar. Pegang air dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Saya mic boleh? Ha. Okey, baik. Pegang begini. Kemudian baca bismillah dengan tangan kanan. Minimum baca bismillah. Bismillah. Kemudian minum macam kita minum air panas. Yang tak puasa boleh minum. Yang puasa jangan buat, ya. Bismillah. Minum minimum 3 teguk, berhenti, lafazkan alhamdulillah. Kemudian baca bismillah lagi. Minum lagi 3 teguk perlahan-lahan, lafazkan alhamdulillah dan ulang sehingga 3 kali. Jadi boleh kita lakukan. Ya. Untuk minum air ruqyah. Jangan macam kita minum dalam keadaan dahaga selepas berlari. Habis macam tu, jangan. Tadi waktu kita buat sudah diniatkan, jadi boleh terus minum saja. Boleh tuang dalam gelas, campur dengan air di rumah, gelas jug yang lebih besar, satukan juga boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, itulah rawatan dan ruqyah, cara buat air sendiri ya guys ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimin illa khasara. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syifa. Ya, la syifa'an la yughadiru saqama. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap penyakit itu ada obatnya, dan termasuklah Al-Qur'an obat daripada segala macam penyakit, termasuk istilahnya hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, macam kena saka, jin, santet dan lain sebagainya. Nah, penolaknya apa ya? Seperti ini ya guys ya, yang diajarkan oleh ustadz ini membaca surat Al-Fatihah, dan kekuatan Al-Qur'an itu tidak sebanding dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Allahu Akbar. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga video ini menjadi tambahan pengetahuan bagi kita. Dan mungkin ada saudara kita, teman kita yang sakit ya, kita boleh doakan dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.